Hai, nama saya Javanur Kajio Pandai. Saya akan menjalankan tugas saya tentang Yaya di dalam air. Di sini saya sudah menemukan tas. Jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat di air, benda tersebut akan mengapung. Seperti contoh berikut, styrofoam dan plastik. Mereka akan mengapung. Dan juga di sini juga ada besi. Juga ada besi. Ada besi yang bisa juga untuk mengapung, dan bila diberi pemberat, besi tersebut akan tenggelam. Dan kita lanjut contoh berikut. Jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air, benda tersebut akan melayang. Seperti contoh berikut. Plus isi air sedikit. Benda tersebut akan melayang tidak tenggelam. Ini juga, jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air, benda tersebut akan tenggelam. Seperti contoh tadi, besi tersebut akan tenggelam karena besi itu naik gaya. Halo Pak Sufi dan teman-teman, saya kembali lagi dengan saya Safir Bodi Kampus Pangemanan. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang benda mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, saya sudah menyiapkan beberapa bahan, antara lain adalah ada wadah air, sendok, penutup karet, plastik, kunci, styrofoam, mainan mobil, bola karet, dan telur dan garam. Nah, teman-teman pasti penasaran kenapa ada garam di sini. Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang kita mulai ya percobaannya. Pertama, sendok. Saya tempurkan. Dia tenggelam. Kedua, styrofoam. Dia mengapung, mengembang. Ketiga, bola karet. Dia mengambang. Mengapung. Kunci. Dia tenggelam.
ada penutup karet plastik, dia menambah mainan mobil, dia tenggelam. Nah, yang terakhir telur kita masukkan ke air yang sudah ditaruh garam. Dia melayang. Dan ternyata dia melayang. Taruh di. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa benda mengapung adalah jika berat benda lebih kecil dari daya angkat air. Contohnya penutup plastik, bola karet, dan styrofoam. Kemudian benda melayang adalah jika benda berat benda sama berat dengan gaya angkat air, contohnya telur yang dicampur di air garam. Dan benda tenggelam adalah jika berat benda lebih besar dari gaya angkat air, contohnya sendok, kunci, dan mainan mobil. Sekian, terima kasih. Hai Pak Guru Steffi dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Benedikta Kunci Valeri Panggimana. Saya dari kelas 4B SD Katolik 10 Santa Teresa Manado. Kali ini saya akan memperagakan gaya suatu benda di dalam air. Yang pertama adalah benda mengapung. Benda mengapung adalah jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Contohnya sebagai berikut. Kayu. Dia mengapung. Yang kedua adalah styrofoam. Ketiga adalah plastik. Yang keempat adalah bulu ayam. Kedua adalah benda melayang. Jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air, contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mainan. Dia melayang. Yang kedua adalah gelas yang berisi air. Ketiga adalah benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air, contohnya sebagai berikut. Cutter. Demikian benda-benda yang memiliki gaya di dalam air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Dadah. Halo teman-teman.
Pak Guru Stevi, perkenalkan nama saya Akanjata Tabita Putri Pangau, kelas 4B, dari SD Katolik 10, Santo Teresa Manado. Sekarang saya akan mempraktikkan benda-benda yang ada di sekitar rumah saya yang sesuai dengan gaya angkat air. Yang pertama, benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Contohnya, batu. Batu tenggelam. Dan selanjutnya, kunci. Kunci tenggelam. Dan selanjutnya, paku. Paku tenggelam. Yang kedua, benda mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air, yang contohnya daun. Daun mengapung. Yang selanjutnya, kayu. Kayu mengapung. Yang selanjutnya, kertas. Kertas mengapung. Yang terakhir, benda melayang. Jika gaya berat benda lebih sama besar dengan gaya angkat air. Contohnya, telur. Jika air diberikan garam secukupnya, maka telur akan melayang. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.